Akhirnya sudah ada ini bisnya. Ya teman-teman, ini kita sudah dapat bis jurusan Bojonegoro Ngawi. Tadi nunggu udah sampai setengah jam. Ini bisnya bis tren, teman-teman kalau ngopi ini belakang ada di sana. So, better. Bis kedua buat oper udah datang. Teman-teman, ini kita sudah nyampe TPK Banjarjo. Nanti Pak Lek ada di ujung sana. Kita harus jalan. Siapa tahu ada sudah motor bisa ikut numpang. Jauh soalnya jalannya ini. Ini hari ini kayunya pendek-pendek, sekitar 1 meteran. Ini batangan yang ke-19. Up. Ini sudah selesai, sudah saya terpali, ya pokoknya terpali ya segini-gini aja. Kita bayar TPK-nya dulu. Jadi teman-teman, ini kan tadi muatnya sudah selesai, ini kaplingnya baru saya bayari untuk 6,31 kubik. Ini tadi habis 410 untuk TPK-nya. Nanti ini akan dicetak pas buat jalan, nanti bayar lagi Rp50.000 di kantor. Terus tadi forklift sama persen kulitnya itu 60. Ini kantor buat nyetak pas. Ini surat pasnya sudah jadi, terus ada kapling juga, terus ini surat permohonan yang pertama kita ajukan sebelum kita proses muat kayu. Sekarang kita tinggal berangkat dengan si BDR460. Ya, kita sudah lepas dari TPK Banjarjo. Waktunya perjalanan menuju daerah istimewa Yogyakarta, Kota Sri Sultan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai dengan tujuan. Kita lanjutkan video nanti kalau sudah sampai di tempat pembongkaran. Ya teman-teman, ini saya sudah nyampe rest area Sragen. Jadi ceritanya saya ini kok sampai nyusul Pak Lek yang muat di TPK Ngawi Banjarjo itu kenapa? Pak Lek itu sudah nginep 2 hari di sana. Ya besok dia itu mau nikahin anaknya, makanya kalau tidak pulang yang selama nanti siapa yang ngijamin siapa, makanya tak susul ini. Soalnya prediksinya kan nyampe 2 hari kemarin nginep, terus besoknya bisa dimuati. Nah, ternyata kok besoknya tidak bisa lagi, akhirnya yo ya wes ya harus dipulangkan saja dulu. Wes. Ya wes, demikian itu video hiburan dari saya. Semoga bisa menemani teman-teman di rumah ataupun di mana saja. Terus ikuti video dari saya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu dilancarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.